Selamat pagi teman-teman. Secara pribadi, bukan secara institusi atau organisasi atau sebagai jabatan di DPR, saya ingin melaporkan seseorang di Demokrat terkait tanggal terkait apa yang diucapkan pada tanggal 25 Agustus bahwasannya saya ada di dalam ruang itu. Klarifikasi apa yang disampaikan bahwa Anies AHY akan dideklarasikan awal September. Bendahara Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Sahroni batal melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono SBY. Hal itu karena dilarang oleh Ketum Nasdem Surya Paloh dan Bacapres Anies Baswedan. Diketahui Ahmad Sahroni hendak melaporkan SBY ke polisi karena ucapannya yang menyebut pengkhianat karena putranya AHY batal menjadi cawapres Anies. Meski sudah dituding berkhianat, Anies pun menolak laporan itu dilakukan karena ia ingin fokus dalam Pilpres 2024, sehingga ia melarang siapapun untuk membuat laporan tersebut. Kenapa saya akhirnya memiliki secara pribadi mau melaporkan? Tapi tadi saya di jalan menelepon Ketua Umum bahwa saya akan melakukan pelaporan. Tapi Pak Surya memerintahkan kepada saya untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan. Jadi saya ini sebenarnya sudah siap, sudah melaporkan. Tapi tadi perintah Ketua Umum untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan. Kebetulan tadi Pak Anies juga mewhatsapp saya untuk meminta juga yang sama. Pak Anies pengen fokus ke depan ini dalam rangkaian pemenangan, dalam strategi pemenangan Capres 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.